Assalamualaikum. Saat ini Bunda Liz ada di depan Plaza Telkom Group. Ini kantornya Bunda-Bunda. Ini Bunda Liz kesini dengan suami mengurus WiFi-nya yang lagi bermasalah. Kita lihat ini depan Telkom saya, Bunda-Bunda. Ini depan Telkom saya ada di pinggir jalan ini, Bunda-Bunda. Di sini rupanya ada kantin juga. Bagaimana kabarnya Bunda-Bunda semua, sedulur-sedulur, sehat-sehat ya. Ini Bunda Liz juga lagi jalan-jalan keluar rumah untuk melihat situasi di Kota Manokwari. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi. Bikin konten ini Pak, sambil nunggu Pai Tua di dalam. Ini di halaman depan ya Bunda-Bunda, banyak orang-orang yang lagi mengurus urusan sendiri-sendiri di dalam sini. Dan ini pinggir jalan ini. Kota Manokwari ini lagi gerimis Bunda-Bunda, tapi padat merayap. Kalau ini Gapari ya, Gapari. Sebelahnya Plaza Telkomsel, ada kantor Gapari. Depan ini ada gereja Majelis Daerah Manokwari. Di halaman pelataran Plaza Telkomsel ya Bunda-Bunda. Ini di dalam ruangan Plaza Telkomsel ya Bunda-Bunda. Oke Bunda-Bunda, ini Bunda Liz sudah selesai bertanya-tanya. Selesai sudah berkonsultasi, bagaimana hasilnya? Hasilnya bagaimana? Kita pulang ya Bunda-Bunda. Mau ke kantor bank dulu. Dan jumlah pesan itu 300.
Ini kita mau kemana? Kantor bank dulu, Bang. Eh? Kantor bank dulu. Iya. Mana kuari nih, gerimis ya, bunda-bunda. Padahal kemarin tuh panas terik. Keadaan kota Manokwari di waktu sekitar pukul jam 10-an ini, bunda-bunda. 10 pagi. Ini belok menuju Borobudur. Pasar Borobudur, jalan apa ini? Jenderal Sudirman ya? Tapi bakso Solo sudah sepi. Saingan banyak tadi. Ini di jalan Jenderal Sudirman, bunda-bunda. Ini banyak pedagang-pedagang kaki lima di pinggir-pinggir jalan. Tapi ini kalau sampai ke pasar ya, ke pasar dulu. Maksudnya lihat mana kalau ke pasar? Belok kiri jalan Yosudarso. Ini sih Bunda Lis gak jadi ke bank dulu ya, bunda-bunda, karena muter jadi terpaksa. Dari Plaza Telkom tadi kita ke pasar Gusi. Kita mau belanja dulu ya, bunda-bunda. Dan sebelah kiri ini ada Mall Hadi. Hadi Swalayan. Ini rame sekali nih. Di sebelahnya ini Hotel Swissville Hotel. Swissville Hotel. Rupanya ada tamu ini katanya. Ini depan toko Sahara ada tugu. Tugu apa nih? Itu jarang sih, masih bisa, jarang sih. Kok pakai seragam ini ya, macam pangkat-pangkat di bawah itu apa, itu sekolah apa ini? Belah kiri ini pasar Sanggeng ya, bunda-bunda. Sebelahnya kantor Bank DPD, Bank Papua. Ini Bank Papua yang ada di Manokwari, dan sebelahnya Bank BRI. Dan sebelahnya lagi Bank Mandiri. Di perempatan lampu merah depan Bank Mandiri, bunda-bunda.
itu mau diantar kemana kira-kira ya? Oke, kita lurus ke pasar. Kita nggak lewat ini Pak. Ini jalan apa ya? Masih Sudarsa nih. Prikora. Ini jalan Prikora Wosi. Mudah-mudahan langit kelihatan mendung jadi gelap. Ini kok ditutup apa? Pom bensin ya. Di sana lautan ya bunda-bunda. Depan Pertamina. Ini jalan Trikora Wosi. Menuju pasar. Kanannya Kampung Makassar. Sekolah semua jadi dan kita nanti belok ke kiri ya jalan pasir untuk menuju ke pasarnya. Oke, belok kiri bunda-bunda. Pasar Wosi ini bunda-bunda. Matahari mulai muncul lagi. Sebelah kanan ini terminal. Terminal yang ada di Kota Manokwari. Sediakan terminal, tapi juga masih parkir di jalan ya. Itu yang dicuci kemarin. Lagi di sini lagi. Ini pasar Wosi yang baru-baru kebakar ya, bunda-bunda. Kebakarnya sangat luas ini, makanya kosong. Ini kebakaran ini terjadi sekitar 2 mingguan lalu ya, habis, makanya kosong ini di dalam pasar, nggak ada bangunan, sudah dibersihkan. Pasarnya sudah kosong ini ya. Bangunannya habis dilalap api. Itu bangunan yang baru itu ya. Ini jalannya sempit ini karena berlawanan. Jalan apa ini? Ya mie itu. Enak tuh deh. Wah enak, dulu saya pernah beli. Saya makan ya. Lah, saya mau belanja. Lihat. Begini. Oke bunda-bunda,
sampai di sini dulu ya pembuatan video list. Pada pindah ke sini dari sana. Jalan-jalan Kota Manukar sampai nanti ke pasar. Sana ya, sana juga nggak ada itu. Ya muter dulu ke sana, nanti saya turun deh, muter. Dan terima kasih yang sudah menonton ya bunda-bunda. Dan yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen. Bunda Alis ucapkan banyak terima kasih. Moga-moga bunda-bunda semua diberi umur yang panjang. Assalamualaikum.